scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo guys, welcome to channel ITNC. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip ucapan Mimin, oke? Mimin darling aja ya guys. Komik yang one catcher 474 guys. Aku tidak keluar, mengapa aku yang disalahkan, katanya si Emma sendiri guys. Mengapa aku tidak bertanggung jawab atas hal-hal baik dan semua hal buruk adalah kesalahanku. Ini keterlaluan, katanya gitu. Jika itu ada hubungannya denganmu, aku akan mengusirmu kali ini, katanya bapaknya si Emma sih guys. Bawa wireless nih katanya gitu guys. Wireless nih katanya. Wireless. Lihat-lihat kataku, itu bukan aku, putrimu yang baik telah melakukan pekerjaan yang baik, katanya gitu guys. Lot Asura, aku dan kamu bagai air sumur dan sungai. Air sungai tak pernah mengganggu air sumur. Menurutmu siapa keluarga Nikita, katanya gitu guys. Hari ini kamu datang untuk memprovokasiku dan mengucapkan kata-kata arogan tentang menyentuh putriku. Ini terlalu sombong. Serahkan wireless ini padaku dan kamu akan hidup, katanya gitu guys. Jika kamu tidak memberikannya, kamu akan mati, katanya guys. Sudah berakhir. Aku menyuruh Sister Feng untuk tidak memprovokasi Lord Asura. Ini bagus, dia akhirnya membuat orang kesal, katanya gitu guys. Asura dan penjara dosa berhubungan erat, katanya gitu guys. Jika itu adalah penjara, Lord Asura, aku harus mengatakan bahwa kamu memang sangat kuat di negara independen. Tapi aku khawatir Anda yang salah, katanya gitu guys. Oh. Ini adalah keluarga nih, bukan tempat bagimu Asura untuk melakukan apapun yang kamu inginkan, katanya gitu guys. Belum lagi Asura, bahkan jika tiga kekuatan inti penjara, jangan pernah berpikir untuk mengambil siapapun dari keluarga nih, katanya gitu. Tak peduli. Berhentilah berdebat, telepon saja wireless kembali dan lihat apakah ada kesalahpahaman, katanya gitu guys. Lihatlah apa yang aku lakukan kalau ada kesalahpahaman, katanya gitu. Kapten, bagaimana jika tidak ada kesalahpahaman? Jika tidak ada kesalahpahaman, itu hanya bisa dianggap sial bagi Asura, katanya gitu.
Omong kosong, genjatan senjata, jangan sampai ada pertumpahan darah. Anda ingin menangkap ibu saya, katanya suaranya suara kayak suara tantang, guys. Nenek moyang kecil, kenapa kamu keluar? Jangan membuat masalah untuk pamanmu. Apakah kamu tidak melihat bahwa pamanmu sedang bersiap untuk berperang? Katanya gitu, guys. Paman, minggir. Tunggu, aku paham leluhur kecil ini mengapa aku harus mendengarnya. Aku kan pamannya gitu kan. Auranya sama-sama, guys, gelap. Sekalipun kamu adalah ayahku dan berani menindas ibuku, aku tidak akan ada ruang, katanya gitu, guys. Aku bukan ayahmu, kata si Asura nih, guys. Ini adalah putra kandung Warriors nih. Dia adalah anak si Suran, bukan anakku, kata si Asura gitu. Dia nggak tahu aja cerita selanjutnya gimana ya, guys. Warriors ini adalah tunangan si Suran. Berapa banyak kekuatan yang bisa kamu tahan? Katanya gitu. Si Tuan Muda Sen ini cuman bisa manas-manasin doang, guys. Gak bisa bantu dia. Tunangan? Serang, kata Azura, guys. Sama-sama, sorry, kayak nggak mau ngalah, kah? Kekuatannya sama. Aku tidak tahu harus berkata apa. Lakukan saja, katanya gitu, guys. Kata ayahnya. Si Anman, pertarungan akan segera dimulai. Bantu keluarga nih, katanya gitu, guys. Ini 4 penjara ya, baru muncul baru 2. Hentikan semuanya, katanya gitu, guys. Mas Yohan pulang nih. Wanwan datang, guys. Ini ada part yang kepotong ya, guys. Sorry. Mami, katanya gitu, guys. Apa yang terjadi?
Warilas, berbahaya di sana, cepat kemari. Ayah, apa yang terjadi? Bukankah Laut Asura datang untuknya? Katanya. Tapi Wawan gak tahu ada masalah apa, katanya gitu guys. Kamu bahkan